Komunitas Tukang Gunting atau Tukang Cukur Banua di Kabupaten Hulu Sungai Selatan melaksanakan pertemuan bertajuk Kopi Darat Ketiga. Di mana pada kegiatan itu pun dihadiri Tukang Gunting Sekalsel dan Wakil Bupati Syamsuri Arsyad yang selaku pembina komunitas tersebut. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan sangat mengapresiasi keberadaan komunitas Tukang Gunting Banua saat silaturahmi dengan komunitas tersebut di Kafe Gegunungan Amandit Kandangan. Mengawali sambutannya, Wabub mengajak para komunitas Tukang Gunting Banua untuk dapat vaksinisasi dan menjaga kesehatan tubuhnya. Wabub juga menyatakan salut dan apresiasinya atas kekompakan para tukang cukur di Banua. Menurut beliau, generasi muda yang berikhtiar mencari rezeki dengan cara mereka masing-masing harus diapresiasi, termasuk tukang gunting. Tim Liputan HSS TV melaporkan.